Dan banyak sekali para jamaah. Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel YouTube Farid Mekah. Dan pada hari ini, semoga saya berjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, sekarang hari ini adalah hari Jumat. Saya bersama para jamaah lainnya baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Dan inilah detik-detik para jamaah umrah keluar dari Masjidil Haram. Baik, sebelum saya melanjutkan videonya, jika kalian suka video ini, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Nah, sekarang kita lihat di tempat ini, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya, luar biasa para jamaah umroh dari berbagai macam negara. Mereka baru saja keluar dari Masjidil Haram dan terlihat di tempat ini, inilah detik-detik para jamaah umroh keluar dari Masjidil Haram. Lautan manusia tumpah ruah di tempat ini. Masya Allah, luar biasa di tempat ini, guys. Kita lihat, nah, ini ya. Terlihat di sini banyak sekali para jamaah atau para mukimin yang keluar dari Masjidil Haram setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita lihat di ujung sebelah sana, ya, di ujung sebelah sana, ya, masih banyak lagi para jamaah umrah yang baru saja keluar dari Masjidil Haram. Ya, Masya Allah. Jadi hari ini adalah kita lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman, ya, bagaimana situasi terkini pada hari Jumat dan jamaah umroh terutama di Masjidil Haram sangat membludak setelah selesai melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Oke, inilah situasi dan kondisinya ya teman-teman yang berada di rumah. Masya Allah, ya, luar biasa padatnya lautan manusia ini, tidak bisa dibendung, tidak bisa dihitung. Apalagi yang melaksanakan ibadah umroh adalah jamaah dari berbagai macam negara. Lihat di tempat ini, luar biasa padatnya para jamaah umroh ini. Inilah situasi terkini pada hari Jumat. Ya teman-teman ya, ya Masya Allah, ya, luar biasa di tempat ini. Masya Allah, Masya Allah. Dan di sebelah kanan kita lihat, ya, Masya Allah, lautan manusia. Jadi pada hari Jumat ini memang Masjidil Haram sangat membeludak, baik di dalam Masjidil Haram maupun di pelataran Masjidil Haram maupun juga di luar pelataran Masjidil Haram. Kalian bisa melihat situasi terkini di Masjidil Haram, ya, situasi yang sangat membeludak terutama di tempat Masjidil Haram setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Beberapa di antara para jamaah ini sampai berdiri, ya, sampai berdiri mengambil gambar atau membuat video untuk khususnya di Masjidil Haram, karena hari ini adalah hari Jumat yang mana sangat padat dan membludak sehingga mereka berdiri untuk mengambil gambar atau membuat video. Benda.
Memang situasi di tempat ini, teman-teman sahabat YouTube yang melihat tayangan video ini, jamaah tidak bisa dibendung karena memang lautan manusia ini baru saja keluar dari Masjidil Haram. Dan ini satu jam saja tidak cukup bagi mereka keluar dari Masjidil Haram. Ya, satu jam tidak cukup. Maka sekarang kita lihat, sekarang jam menunjukkan pukul 1 ya. Sekarang jam menunjukkan pukul 1. Ini kalau kalian tahu yang berada di rumah, sampai jam 2 mereka masih saja berada di Masjidil Haram dan tidak secara cepat-cepat mereka keluar karena saking padatnya para jamaah yang berada di Masjidil Haram. Nah, terlihat di sebelah kanan banyak sekali para jamaah yang sedang naik sambil mengambil gambar dan berfoto-foto. Ya, Masya Allah, sangat unik sekali dan antusias sekali para jamaah ini sampai mereka berdiri berfoto dan mengambil gambar di tempat ini. Nah, ini jamaah Indonesia. Cuaca terkini di kota Mekah Al-Mukarramah tidak begitu panas dan cuacanya sangat bersahabat, walaupun sedikit mendung ya sahabat. Walaupun sedikit mendung, tapi cuaca atau hawa di tempat ini tidak panas, malah cuacanya di tempat ini terasa sejuk sekali. Walaupun di depan kita melihat banyak sekali jutaan manusia yang hadir di dalam Masjidil Haram, apalagi yang keluar dari Masjidil Haram mau menuju ke tempat hotel mereka masing-masing. Dan terlihat di tempat ini, Masya Allah, tabarakallah, dari Hotel Darul Tauhid yang di sana masih banyak lagi ya jamaah yang baru saja keluar dari Masjidil Haram. Baik sahabat YouTube, sekian dulu tayangan video ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Bagi kalian yang suka video ini silakan klik like, subscribe, komen dan share. Dari Masjidil Haram, saya Farid Mekah untuk diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.